الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. خرج بما عرفه الله الحمد لله فأخذت كم أسبوع kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karunia dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Di antaranya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali di majelis ilmu ini untuk mengkaji syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai mengukuri segala karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Para pemirsa hadirin semua, pada pertemuan malam hari ini insyaallah saya sampaikan sebuah tema sebagai pemanasan tempat rumah sebelum membahas kitab selanjutnya, kajian kita yang kitab Ulumul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun mukadimah ini tidak saya ambil dari kitab itu. Kitab ini diambil dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang berjudul Ta'lim Usulul Iman. Tema yang saya angkat pada malam hari ini karena bukan Allah ialah penghalang-penghalang iman, bukan pembatal-pembatal keimanan. Kalau begini, penghalang-penghalang keimanan. Sebagaimana yang telah kita tahu bersama, bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penentu keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan sebagai ukuran orang ini layak mendapatkan
surga ya Allah Subhanahu wa taala, apakah layak mendapatkan neraka ya Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau kita lihat tengah-tengah masyarakat, kita jumpai bahwa keimanan mereka ini terbeda-beda. Ada yang tertanyakan keimanan masih tersisakan pada dirinya. Ada yang sangat memperhatikan keimanan ini. Masih cahaya mampu mempertahankan keselamatan dirinya dengan modal keimanan yang cukup memprihatinkan. Ada juga yang lumayan, ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang memiliki keimanan yang cukup kuat tentang itu. Mengapa keimanan kok bisa tertingkat-tingkat? Mengapa ada orang yang pakai imannya memperhatikan akan Allah bila menjalik menjadi apa yang tidak beriman? Nah, ini ternyata ada perkara-perkara yang menghalangi. Mengapa harus ketahui perkara-perkara yang menghalangi keimanan agar kita bisa mendapatkan keimanan yang sempurna atau paling tidak mendekati sempurna dengan cara menyingkirkan sedikit demi sedikit penghalang-penghalang sebelum nanti kita mempelajari apa saja prinsip-prinsip keimanan itu? Maka penghalang-penghalangnya harus dibunyikan terlebih dahulu agar kita menerima prinsip-prinsip keimanan sampai belakang kejauh dan penuh kesadaran tanpa asal paksa. Nah ya, sebetulnya ya karena di bina Allah semua penghalang-penghalang keimanan. Nah, di antara yang paling menonjol ialah al-jahlu fil ulumin nafi'ah. Tidak mengetahui tentang ilmu syariat yang bermanfaat ini. Jika orang kemudian ucapannya, keyakinannya ketentangan dengan prinsip-prinsip keimanan, ya, penyebab utamanya ialah yaitu, oh, kemungkinan besar orang ini tidak mengerti tentang kesyariatan. Atau bisa diperhatikan orang itu kenapa kalau tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala dengan prinsip-prinsip keimanan yang benar. Ternyata orang ini menjauhi syariat Allah Subhanahu tidak punya semangat untuk mempelajari agama ini dengan baik. Jadi suruh percaya ini, percaya itu, meyakini ini, meyakini yang itu. Teman-teman, ya, langsung menolak harap. Sebutkan dalam banyak ayat tentang masalah ini. Dalam surah Al-An'am ayat 19.
Allah firman kepada keadaan orang-orang yang tidak mau beriman. Wala inna aktarhum yajhalun. Akan tetapi sesungguhnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Tentunya bukan bodoh tentang film-film dunia wujud. Mereka itu banyak yang ahli-ahli bangunan, ahli macam-macam. Yang dimaksud ialah bodoh dalam masalah lain. Agama pun menyebabkan orang itu melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran dengan berbagai macam jenisnya. Harus diajak untuk bertawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung menolak. Kenapa? Walakin aktsarhum yajhalun. Hanya tanda itu ialah apa yang memang kotor. Nah, belum tahu. Belum tahu. Sehingga menolak. Ya. Baik. Dalam ayat yang lain disebutkan. Dengan bahasa yang lain. Surat Al-An'am ayat 37. Al-An'am ayat 37. Walakin aktsarhum la ya'lamun. Orang yang tidak terima itu kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak punya ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu tentang agama ini. Karena tidak berilmu. Tidak berilmu tadi. Tidak berilmu. Ya. Karena belum tahu ilmunya. Apa mereka menolak untuk beriman. Untuk tauhid. Untuk meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian disebutkan juga. Dan para sebab mereka ini kutuk terhadap ilmu agama dan tidak berilmu agama, karena ternyata mereka ini mendikot tubuh nurut apa kata pembesar-pembesar sukunya atau kabilahnya atau kota mereka. Tidak ingin tahu secara mandiri apa kata moyang ini, ya, ini moyang kami begini ya begini, sehingga mereka tidak mau untuk diajak ke tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya dalam surat Al-Ahzab ayat 67. Al-Ahzab ayat yang ke 67 disebutkan tentang penyesalan orang-orang yang diadab di neraka nanti. Rabbana, ya Allah Rabbana, inna ata'na sa'adatan. Ya Allah Rabbana, sungguh kami begitu hanya mentaati pemimpin kami. Wa qudara'ana, dan pembesar masyarakat kami. Fadluna sabila. Mereka menyelamatkan jalan kami. Jika kamu tidak tahu, kamu disesatkan oleh mereka, ya Allah. Dengan demikian, kepada Abu Dina Azamullah, supaya kita ini menerima keimanan dengan keimanan yang benar, tauhid dengan tauhid yang benar, akidah dengan akidah yang benar, maka harus
bertekad untuk bisa memahami agama ini. Dan kalau kita ingin merubah keadaan masyarakat kita yang bodoh, yang tidak mau beriman, tidak mau bertaubat, tidak mau meninggalkan kesyirikan, tidak mau memenuhi kekurangan, maka cara kita adalah bagaimana supaya mereka cinta terhadap ilmu, cinta pada agama. Selalu panggil pukul hati, pukul hati semalam nanti tidak tersisa, salah keluar, ya. Tapi kita bagaimana supaya cinta dengan ilmu? Karena orang itu kan sudah cinta ilmu, dapat ilmu sedikit demi sedikit, dapat ilmu lagi sedikit demi sedikit. Dia akan mengerti. Oh ini yang benar, oh ini yang salah. Dan diharapkan di tengah-tengah mereka mendengarkan ilmu-ilmu ini, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini alhamdulillah sudah banyak kita buktikan. Mungkin termasuk yang merasakan ialah kita sendiri. Dulu mungkin menentang prinsip-prinsip agama yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar, aturan syariat yang benar, bahkan menganggap apa itu aneh, apa itu beda dengan biasa aturan, apa itu, kenapa kok sekarang kita tidak berarti begitu mendengar atau menerima. Kenapa? Karena saat itu kita menulis ilmu atau membaca ilmu akan ada kemudian kejaya Allah SWT sehingga kita menelapkan kita menerima ilmu. Supaya orang seperti kita, ya, tidaklah kita berdoa untuk itu, bikin mereka baik, cinta terhadap ilmu, ya, belajar, bikin cinta terhadap ilmu, terhadap majelis ilmu, sampai terus kita doakan supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ada di lereng kuno, di pesisir-pesisir, di dekat-dekat gua, ya, daerah-daerah, apa namanya itu, terpencil, yang masih banyak percayaan-percayaan, animisme, dinamisme, syirikan, kekurangan. Kalau kita betul-betul objektif dalam nilai ternyata, oh, dakwah kurang kita. Informasi tentang ilmu syariat ini sangat apa ini. Ya, itu betul. Ya, maka kita harus semangat untuk menimba ilmu syariat itu supaya tidak menjadi penghalang bagi kita menerima iman. Kemudian yang kedua, penyebab orang terhalang untuk beriman atau tidak mau beriman kepada Allah, meninggalkan kekuatan kesyirikan ialah al-hasad. Apa kata
iri. Ini kesempatan menimpa ru'asa wal kubara, pimpinan-pimpinan dan pembesar-pembesar masyarakat. Saat mereka dinobatkan menjadi pemimpin di daerahnya, pembesar masyarakat di daerahnya yang biasa memimpin ritual-ritual keagamaan dan kepercayaan-kepercayaan adat istiadat setempat. Kemudian datang seorang yang berdakwah berjalan yang benar, mengajarkan tauhid, mengajarkan betapa indahnya dan sesatnya kesyirikan dan kekufuran dengan hikmah, dengan dalil yang mantap. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai tercipta. Namun dibalik itu, pemerintah-pemerintah dan pemimpin-pemimpinnya menurut kebiasaan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dan akan terus berlanjut, kebiasaan mereka itu tidak terima. Hasad dengki. Takut kedudukannya yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diambil alih oleh pendatang baru yang mulai menarik perhatian masyarakat. Sebetulnya dia tahu itu cuma gengsi dong, ya, kalau mengikuti pendatang. Kita ke mana mau itu? Akhirnya karena kasat. Dia pun mempertahankan agar mempertahankan lebih kesulitan dan kekurangan yang biasa dia pimpin di tempat. Sebagaimana hal ini terjadi, ya, kalangan pembesar-pembesar fresh. Kita membaca Syiah Nabawiyah, Ujjahat, Alhamdulillah, CF, itu pembesar-pembesar ini. Ketika satu waktu mulai berkibat, orang-orang merupuk, mereka panik. Wah. Sejujurnya, aku jelak pula kita mengaku kebenaran. Agar Allah selesai. Namun mempertahankan sini-sini, berkata-kata lagi. Siapa yang menolak untuk beriman kepada Allah Ta'ala Rasulullah. Ini. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kasat. Berbahaya. Ya. Justru kalau salah ada di antara untuk ini yang menjadi pimpinan di tempatnya, kemudian dia beriman dengan baik, justru akan menunjukkan karakternya. Seorang dai yang baik tidak akan kemudian melanggar hukum masyarakatnya. Hukum masyarakatnya ini menjadi pelopor dalam gerakan dakwah, maka justru akan lebih dihormati. Akan dimanfaatkan posisinya, karena akan semakin kokoh posisinya. Bagaimana perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sebagai maksudnya? Kenapa besar kafir Quraisy saat itu sangat benci dari Rasulullah? Setelah mendapat daya beriman kepada Allah Taala saat itu, Rasulullah tidak merendahkan maksudnya. Justru Rasulullah menunjukkan
dapat rumah tak? Ya, cara beliau menginginkan kepada Allah sekian, padahal belum beriman ya. Masih belum beriman tak? Siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Itu menunjukkan apa ini? Beliau tidak menurunkan rasul. Jika masuk Islam, bukan menjadi apa ini? Apa manfaat hasad? Apa hasil yang dia berhasad? Itu ada yang fungsi. Teman-teman sadari. Kamu bisa menampakkan kebencian. Sekarang, kamu tuh bilang ini dari. Nah, termasuk juga orang yang itu. Mengapa mereka tidak mau mengimani ajaran Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada beliau dan masuk Islam? Padahal mereka dengan jelas mengenal Rasulullah bagaimana mengenal anaknya sendiri. Ya. Ya'arfunahu sama ya'arfuna abna'akum. Mengenal Rasulullah bahaya begitu. Seperti mengenal anaknya sendiri. Tahu, mulai itu kenapa sampai mencari ciri-cirinya. Kenal baik. Mengapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah? Hah? Karena Rasulnya ketika dari jalanan, kata dan sesuatu. Pengharap keimanan. Kenapa? Kalau sekarang sih, ya bukan karena agama, tapi karena ormas, organisasi. Ya. Kamu nggak makan, nggak mau menerima dakwanya Ustaz bulan itu. Itu kan sudah benar-benar. Oh maaf, karena bukan warga. Warga bulan. Warga organisasi bulan. Dia tidak mau menerima. Kenapa? Ya? Nah, gengsi. Aku bilang, hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, al-kibr, sombong. Nah ini sombong apa? Berbuat hak dalam dunia, menolak al-hak dan meremehkan orang lain. Salah satunya saja dilakukan sudah masuk al-kibr. Apalah kita buat? Menolak al-haq tanpa meremehkan sombong. Meremehkan orang lain walaupun menerima al-haq sombong. Apalagi menolak al-haq dan meremehkan tanpa baik sombong. Mengapa tersampai sombong? Biasanya orang yang sombong itu memiliki sesuatu yang dianggap kelebihan. Ya, yang tidak dimiliki oleh si HI yang mengajak kepada keimanan. Kepada tauhid, kepada semua. Nah, yang terjadi pada zaman Rasulullah dan para nabi Rasul yang lain. Mereka sombong karena membanggakan ilmu pengetahuan dunia yang ada pada mereka. Masa itu profesor fisika, profesor biologi, atau profesor dokteran selebihnya. Atau apa pokoknya ya. Teknik ini macam-macam, keahlian macam-macam ya. Tapi nah, dia tak punya titel, ya.
Indonesia yang baik. Ya, wah, bukan orang yang berpendidikan. Ya, sombong. Kenapa dia punya kelebihan? Yang paling menjadi lagi dalam bidangnya pengetahuan ini. Seolah-olah dia itu lebih tinggi daripada yang menyuruh kepada Allah. Padahal yang menyuruh kepada Allah itu tidak ingin membanding-bandingkan atau menambahkan keprofesorannya. Semata-mata ingin mengajak yang baik. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Orang yang ahli dalam masalah ilmu-ilmu dunia. Itu tetap kita hormati. Karena keahliannya yang bisa dimanfaatkan. Ya, siapa yang merendahkan? Tidak. Ya. Tapi sesuai dengan pemicu, orang menjadi sombong, menolak Al-Qur'an. Ada kajian ilmiah begitu. Siapa saja? Profesor tak? Enggak. Kampungan. Tidak pernah tahu apa yang benar dia. Karena orang menjadi da'i yang betul-betul militan. Da'i. Enggak mungkin. Hanya asal-asal tahu pernah sedikit tentang ilmu Islam. Misalnya profesor dalam pendidikan duniawiyah. Ngerti sedikit-sedikit masalah hadis. Ada satu dua hadis sedikit. Tapi dari da'i, seharusnya nanti. Ya, nah, itu merasa dianggap kampung. Disebutnya dalam surat Ghafir ayat 83. Nah, masalah ini sombong karena punya ilmu pengetahuan dunia. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ketika datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang benar, maka Allah Ta'ala, fariqu bima indahum minal ilmi, maka sombong dan maha angka. Dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu dunia. Jangan bilang ilmu syariat. Kenapa? Bagaimana yang bawa ilmu syariat itu rasul. Yang mengajak mereka untuk mempelajari syariat. Mereka bangga dan sombong menolak. Karena merasa punya ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu tandingan, ilmu yang lain maksudnya, ya, nah, ilmu, nah, takut, wahakat dimakan dia tercium, maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas tindakan mereka yang suka mengajakkan mengolok-olok tahun kita rasul ilmu syariat yang mereka bawa. Iya, tindakan mengejek, meremehkan, mengolok-olok itu kan keturunannya sombong semua ini. Ya, semuanya sombong. Kira mengejek, mengolok-olok, meremehkan orang. Hah? Menolak. Kan sombong itu artinya. Nah, akan pada saat pertama dalam berdakwah kepada pembesar-pembesar mereka, mereka itu menolak untuk beriman. Kenapa? Karena melihat yang mengikuti para nabi dan rasul itu ialah atau wiruna. Oh itu orang-orang awal dari jalanan kita. Ibu itu
saya itu orang awam, tidak berpendidikan, pantas mudah di apa, pengaruhi, mudah dicoreng. Tahu tidak misalnya? Ya. Satu sisi mana kayak awam dari orang mereka, memang awam. Tapi saya posisi yang lain macam itu kelebihan. Dapat dijari dari semua sepanjang apa? Bukan saat itu hanya orang awam saja yang berhak untuk mengetahui iman sama ini. Ya. Ujian bagi para nabi dan rasul saat itu dan juga bagi para sahabat. Saat ini yang meneruskan perjuangan para nabi dan rasul khotbah wahwa masa al-fa'al yang mau ngaji, mau taklim orang-orang awam yang tidak berpendidikan atau pendidikan rendah. Yang punya pendidikan tinggi macam-macam itu nah, malas untuk belajar agama ini. Ya, yang sudah kami yang pun seminar-seminar sesaat dan itu pun tidak ngaji masalah ilmu yang baik. Ya, karena kita ya untuk mengembangkan ilmu yang ada pada mereka. Ya, bukan ya. Tinjauan syariat terhadap pemutihan harus pada jelaskan alih mukir senang mari susu hubung-hubungkan itu sesuatu mana ya ayat-ayat yang ada sangkutnya dengan nuklir ini ya senang itu aja pula ya, tidak ada perubahan sama sekali dalam masalah ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Bima indahum minal ilmi. Tapi mohon maaf ya, pun sewu ya. Yang berkira yang mempelajari ilmu syariat ini atau mengikuti prinsip-prinsip sunnah ini adalah orang-orang umum saja. Ya, itu kan yang ada di tempat Anda. Tempat yang lain, ya, ukuran, ya, banyak juga para komisi-komisi yang alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insinyur para sarjana, ya, alhamdulillah. Kalau mereka mau tampil seperti mereka akan kelihatan. Masalahnya tampilannya sama, sakit pulang semua, sakit. Gak kelihatan kerennya, kata mereka begitu. Gak tahu, gini-gini cepat. Ya, coba gini kemudian berjalan di tempat umum. Siapa yang nyangka sampai yang dokter? Ya, nah. Siapa yang nyangka? Hari-hari yang ngomong desa itu. Ya, nah, hari topik. Coba kalau mau, ya, sebagai jasi, mohon pasnya, masa Allah tidak kayak ini. Ah, woi, pertanyaannya, ya, mereka itu enggak tahu. Ilmu dunia ini ya. Yang sebetulnya itu karunia dari Allah yang harus disyukuri dimanfaatkan justru dijadikan sebagai alat untuk menolak sebagai sombongannya ya sombong itu ilmu pemicu sombong yang lain yang menyebabkan orang menolak alat itu ialah Allah terhidup. Ya, kaya-kaya merasa bisa berbuat butuhkannya nah meremehkan siapa yang berbuat
Semelo aku kerku. Eh? Bukan satu ku, bang. Malu kan. Ikut taklim lain gitu. Ya, nak. Kenapa? Malu. Gengsi. Kenalu pun gengsi. Ya, nak. Untuk duduk bersanding dengan para pembantunya yang mendengarkan kajian-kajian ilmu. Malu. Kenapa? Gajetnya beda. Ya, nak. Apalagi penampilan sebagai orang keren gitu ya, nah, kampungnya ya, ternyata enggak. Ya, orang-orang kayak gitu itu harusnya itu objektif. Kiranya orang yang penampilannya biasa-biasa, uangnya dikit apa? Nah, ini bos. Ya, coba lihat. Kalau penampilannya kayak gini jalan gitu, kiranya mungkin bisa kurus. Makan gitu, enggak ajar kita. Salah satunya, sayang, sayang nak kita kok bisa-bisa. Kamu hanya dia penampilan dari saya, ya nak, enggak tahu tak saya. Ya, nak, sedih. Ya, orang itu gitu. Kita akan matanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesombongan. Ya, mereka jadi tidak menggunakan cara berpikir yang sehat dalam menilai seseorang. Hanya semata-mata melihat penampilan apa ini? Zohir. Tidak melihat hakikat. Summun. Mereka apa ini? Summun. Summun kok buta? Summun. Mereka sorry hukman umyat barumlah yang tidur mereka tidak menggunakan akal sehat jadi menilai al-haq itu tidak objektif menilai hak justru lihat penampilan orang yang mengikuti apa ini al-haq padahal penampilan orang mencapai relatif ya. Ada yang penampilannya kayaknya kaya, tapi sebetulnya itu miskin dari utangnya. Ada yang penampilannya biasa-biasa, tapi kaya ayah. Ada yang penampilannya kayaknya berpendidikan, tapi dia tidak universitas. Ada yang penampilannya biasa-biasa. Saya punya teman, ya, tempat kesalahan. Orang kalau melihat dia, tidak percaya, dia itu eskalista. Ya, nah, wamata. Dia itu usaharan, keluar-keluar gitu. Nah, berusaharan keluar-keluar itu, ya, enggak. Berusaharan yang sini, yang itu, usaharan. Ya, sederhana. Mana-mana naik kerja, ya. Masuk. Tapi orangnya itu besar sedang, ya. Nah, siapa bangku yang tak punya pun satu. Ya. Nah, solatnya, puasanya, kemasnya, masya Allah. Nah. Saya bukan karena kata-kata siapa, saya sendiri. Dia akan membantu dakwah penasihat, dakwah al-sunnah. Walaupun semata-mata simpatisan. Ya, masih belum ditukarkan secara sempurna. Gitu. Ya. Tapi yang saya berikan pada tetapi itu loh. Ya. Nah, kalau tetap pikirannya itu sehat, nilai orang itu jangan dari penampilannya saja. Ya, nah, oh, keluar-keluar gitu. Nah, ya, baru gitu. Jadi karena kesambungan, orang itu menolak, di antaranya ada kelebihan harta yang ada padanya. Si sombong menerima kebenaran dari orang-orang yang dianggap ekonominya di bawah. Harta itu.
Utsman bin Affan, kaya raya. Terus beliau, masya Allah, ya, menerima Al-Haq. Membantu petunjuk dengan Al-Haq. Ini Al-Haq. Ya. Artinya, pada umumnya, jika semuanya orang kaya itu menolak Al-Haq, ya. Tidak semuanya orang yang berpendidikan formal itu menolak Al-Haq, tidak. Tapi pada umumnya, yang ada pada mereka itu bisa memicu pembunuh. Ternyata hati, ya. Tapi, ya, tidak. Tidak, tidak. Bahaya. Baik. Kemudian, penyebab yang keempat. Ialah al-isaf fitna'um. Ia perlu kelebihan dalam menikmati kenikmatan Allah SWT. Jadi orang itu sudah terbiasa tenggelam dalam kenikmatan duniawiyah. Sehingga disuruh untuk beriman bertakwa kepada Allah SWT itu. Dia tak koyak-koyak, dia puas. Terus sholat. Sholat, zakat, banyak aturan, ya. Hal semua. Dia kan dimanjakan dengan apa yang? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Untuk diri. Ya. Banyak. Kalau anak tetap biasa kita manjakan dengan dunia, kita akan merasakan akibatnya. Abaik, susah diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina sholat. Berpikir, malam sungguh kuat. Tapi kalau keluar dengar pengajian itu, ikhya dia. Tak kuat. Biasa dimanjakan dengan kebelapnya penuh. Nah. Sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 44. Bal matta'na ha'ulai wa aba'ahum. Bahkan kami uji mereka dengan kesenangan-kesenangan. Termasuk juga bapak-bapak mereka. Kata tol alihim umru. Sampai mereka diberi kesenangan dalam umur yang sangat panjang. Ini menjelaskan tentang mereka yang kesaku. Hatinya parah, hatinya tidak mau menerima teguran dari para nabi dan rasul. Kenapa itu? Setelah lama, itu enak. Senang-senang, lupa, lupa akhirat. Jadi, nah. Kemudian, yang terakhir, Abdul Haq Ba'da Matabayyan. Menolak Al-Haq setelah jelas kepadanya. Ini yang bahaya. Jelas ya. Tapi bukan memang karena penyebab yang lain. Ini tahu. Tahu punya apa sengaja kamu. Ya. Nah. Ya, seorang yang sengaja menolak asat padal. Asat itu tolak. Ya. Itu benar-benar. Allah Ta'ala sesuatu. Ya.
Dalam soal ayat 110 disebutkan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah. Kami balik hati dan penglihatan mereka seolah-olah mereka tidak pernah beriman sama sekali. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini bagi orang-orang yang sudah biasa ikut kemaksiatan, taklim macam-macam, kemudian mengikuti hawa nafsu, meninggalkan al-haq. Terus ya, yang takdir ini tidak bisa. Mujilakan dengan langsung biasa paham. Ya. Dia paham, tahu, paham, punah, paham, macam-macam. Tapi dia sendiri yang meninggalkannya. Mengikuti hawa nafsu. Setelah lama ikut dalam petunjuk, ternyata matanya ditetapkan oleh Allah. Mata hatinya mengikuti hawa nafsu. Meninggalkan. Setelah bergabung dengan asyik. Wasalnya asyik, kata maaf, asyik tak ada punya macam-macam. Tidak muncul mana? Nah, pensir tak? Wajah. Nasihat, kalau selama ini begini. Tidak tahu. Ya, orang kayak gitu itu susah. Untuk diajak kembali. Jalan yang benar. Kenapa? Sudah menikmati kebenaran, kemudian meninggalkannya. Bukan karena mengikuti kebenaran, tapi karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Abdul Qadir. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari penghalang-penghalang keimanan, dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendengar dan mentaatinya. Bagaimana percintaan kepada kami? Wa atok jalan mengikuti prinsip Allah di kitab teruji. Saminah wa asroi. Barakatikum. Dan insyaAllah pada kesempatan yang datang akan kita mulai pembahasan usul iman. Saya Syekh Muhammad bin Rahab. Rahmullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillah.